teman-teman dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Oke nih ya. Jadi teman-teman, hari ini gue bakal bermain Dragon Ball Z Kakaroto. Ini adalah seri Dragon Ball game terbaru guys yang rilis di tahun 2020. Mantap sekali bermainnya. Ini adalah chapter pertama, story behind guys. Untuk teman-teman JTP, selamat menyaksikan bersama gue. Kita saksikan guys, bagaimana ini. Nah nanti guys, ceritanya di Dragon Ball Z Kakaroto ini ada chapter pertamanya ini. Bagaimana melihatkan kasih sayang seorang ayah kepada anak guys, yang tak terhingga, nanti kita saksikan di chapter ini guys. Oke, tapi sebelum itu kita lawan dulu. Kita fight dulu dengan Piccolo. Kita adu fight dulu guys ya. Oke. Tanpa panjang dulu guys. Langsung gue hadirkan guys. Hajar Piccolo, hajar. Iya, hajar. Iya, hajar. Kasih dikit. Iya. Oke. Oke. Mantap jiwa. Mantap jiwa Piccolo. Things will be different on the next planet.
Oke, mereka ini ceritanya bakal setelah mengalahkan pelancongan menyerang bumi ya. Rencana mereka adalah menyerang bumi ya guys ya. Kita lanjut guys, kita skip aja guys ya. Biar cepat guys. Oke, Attack of the Saiya. Para Saiya menyerang bumi. Wah, itu tanya gak jadi ketika para Saiya datang ke bumi, nanti bakal dilindungi, bumi dilindungi oleh Son Goku dan teman-temannya ya. Ini Gohan guys, tadi gue bilang. Wah, lanjut ya guys, kan udah lanjutin chapter pertamanya. Nah ini Son Gohan guys, anak dari Son Goku. Nah, jadi katanya ini waktunya bermain, ayah dan anak bermain bersama guys. Nah, ini ya. Oke nih. Oke nih, mantap sekali ya. Ah, mantap sekali guys. Nah, ini guys. Jalan berdua anak, menikmati sore hari yang senja. Son Goku dan Son Gohan. Kita lihat ya. Bagaimana cara Son Goku menghibur, bermain mungkin lebih tepat ya, bermain dengan anaknya Son Gohan guys. Ah, kita lihat guys, kita lihat guys. Oh, Son Gohan berlari berlari guys. Oke, kita kejar lah guys ya Son Gohan. Hai Gohan, jangan lari Gohan. Ayah di sini. Aduh, kalau gue ngeliat nanti kalau anak gue udah segede ini guys, anak gue masih kecil guys. Jadi kalau nanti anak gue udah segede ini ya, ya gini bakal modelnya, lari-lari bareng dia. Jadi kalau teman-teman di TV dimanapun berada punya anak laki-laki, wajib ya teman-teman ya, bermain bareng dia. Ini seperti yang Son Goku lakukan guys, bermain bersama sang anak. Iya. Nah ini guys ya, mantap sekali guys. Ini bermain bersama sang anak. Tadi anak gue nangis guys. Lihat ayahnya kok main terus gitu katanya kan. Kapan main dengan dia? Sebentar ya nak ya. Nah ini guys, lanjut lari. Ini ceritanya lari bareng Son Gohan di sore hari. Oke. Oke, itu guys. Mantap jiwa guys ya. Mantap jiwa guys. Wah, kenapa? Waduh. Oke ini guys ya. Nah, mantap sekali guys. Ini bentar nih. Ini ya. Lanjut nih. Oke. Oke ini guys. Oke. Masih lanjut ya, ini kalau contoh ya, kalau Gohan kita tinggalin sendiri, cepet nih. Nangis dia guys, nangis dia. Kalau ayahnya tinggal dia nangis. Nah, itu nggak boleh. Son Gohan ini nggak mau ditinggal sendiri guys. Jadi jalan berdua ayah gitu ya. Jadi kalau kita tinggalin dia nangis. Ah, itu guys. Nih, lihat ya. Entah mau kemana nih Son Gohan ini. Kita ikut aja kemauan anak guys ya. Maunya apa nih Son Gohan. Nih Son Gohan. 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 Hey. Gohan. Man, you get tired pretty easy, don't you? Oke, okay. Digendong nih oleh Son Goku karena capek mungkin Gohannya. Jalan kaki ya. Nah, dia jalan kaki. Nah, terus ya. Mau kemana nih Son Goku? Ini lihat guys. Dia meluk anaknya guys. Nah, sayang kan? Gak ada seorang ayah itu yang tidak menyayangi anaknya guys. Jadi, kalau kita lihat Son Goku aja nih. Meluk Gohan. Ah, terus. Mantap ini. Mantap jiwa. Wuh. Mantap jiwa, guys. Mau ngapain mereka berdua ini, guys? Mau mancing, guys. Sepertinya mau mancing ikan ini, guys.
mau mancing ikan. Kita lihat ya, nanti aja ini Dragon Ball seri Z ini Kakaroto ini guys, ini temanya kayak GTA guys, GTA open world ya, open world, jadi nggak mutlak-mutlak hanya soal pertarungan-pertarungan. Karena si Gohan di sini tanya dia pengen makan ikan guys, dan minta Son Goku untuk memancingnya menggunakan ini apa, ekor Son Goku guys. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat ya. Ah, pancing guys. Pancing ikan. Oke. Goyang-goyang pantat guys. Iya, goyang-goyang guys. Waduh, dapet guys. Waduh, besar guys. Waduh, besar kali kan ya guys. Mantap jiwa guys. Oke, dan kita bakal disuruh ini guys masak ikan tadi dan makan bersama Gohan. Jadi ini benar-benar momen akhiran anak guys, mantap sekali lah pokoknya. Oke guys ya, mantap. Oke. Mantap, makan ikan apa ini guys? Tapi ini makan apa nih? Oke, mantap ya. Wow, udah goreng ikannya guys. Makan berdua mereka. Momen-momen seperti ini guys memang perlu dilakukan guys, antara ayah dan anak guys ya. Oke, perut sudah kenyang. Kalau sudah kenyang, saatnya kembali ke rumah. Oke ya, kembali ke rumah, bertemu bunda. Wah, wow. Balik guys. Mereka ini sepertinya mau balik guys. Balik ke rumah. Oke, mantap. Mantap sekali lah. Oke. Mantap sekali. Lanjut. Sorry ya, gue atur dulu guys, karena gak bisa lanjut-lanjut aja, harus diatur guys. Oke. Mantap. Yes, kita pilih ya, guys. Harus kita pilih yes. Oke, lanjut terus. Berbicara ke Gohan. Gohan mau naik awan kinton guys. Oke, kita lihat bagaimana Gohan mau naik awan kinton. Kembali ke rumah ya Gohan, kita balik ke rumah, bertemu bunda. Oke, nah ini digendong Goku kembali guys, biar tidak jatuh Gohan. Naik awan kinton guys, mereka menaikin awan kinton. Mantap ya, punya ayah yang perhatian itu adalah impian semua anak guys. Bye bye. Kembali ke rumah guys, menaiki awan kinton, kembali ke rumah. Terbang guys. Itu rumah kita. Oke. Sorry guys ya, banyak suara guys ya. Sorry banget ini banyak suara ya. Oke. Teman-teman JTP, itu yang bisa gue berikan ke teman-teman semua. Dan ketika Son Goku dan Son Gohan kembali ke rumah, mereka dikemarahin oleh sang ibu. Oke, teman-teman,
itu yang bisa gue berikan di episode Ayah dan Anak spesial Son Goku dan Son Gohan. Oke, ya guys, kita lanjut nanti di chapter-chapter selanjutnya episode Son Goku Kakaroto. Dan like, comment, subscribe JTP dimanapun teman-teman berada. Kini ini biarin aja guys. Ini Son Goku pasti kena marah ini oleh Cici karena udah ngajak Gohan keluar lama makan di hutan tadi ya. Oke, thank you.